umum najami kebagi dua, ayam muktasibin, ayam mutajaddidin. Kumaha bae tenang, muktasibin mah osok kasar, mutajaddidin mah tal kasar. Salawasna perkawis kasar teh lain wajib, sanes kumaha kaayaanna. Daya amun tekedah kasar, aya amun kedah kasar. Jadi untuk mutlak kasar eta wajib, henteu tergantung kumaha situasina sareng kondisina. Anjalmina. Aya kalau diperkenalkeun jadi tukang kasar, kedah kasar. Nu kalau diperkenalkeun anak tajrim, tajrim kudu linting liwul, henteu. Jadi ulah atuh nu kedah nama kumaha tahayu. Eta hayote siap kumaha diperintahkeun ku Allah. Jadi ulah amal kaluwung mun bahasa Jawa mah ulah kumaha urang tapi kumaha Allah. Da Allah teh bakal maparin alamat kan. Urang teh kudu kumaha, urang teh kudu kumaha. Jadi ulah mah tahayu siap siakan nampi kana perintah Allah. Jadi urang kudu siap kana perintah Allah secara haliahna. Jadi perintah Allah tetapi tidak ada harapan tuya sorang, tidak ada harapan tuya sorang. Allah perintah ke orang, kudu kumaha langkah orang dina hirup jeung kahirupan anu maslahat ke orang. Anapun mukamani golongan mutajaridin jamaah mukti kudu usaha. Ayo mutasibin mah kudu usaha, kumaha bentenan. Mutajaridin mah teu kudu usaha, ya dah cekap. Atau Nabi memang tidak ada kemampuan jadi usaha. Atau Nabi memang tidak ada peluang usaha. Izin mungkin termampu. Kedua memang tidak cukup ya. Kedua memang tidak ada peluang usaha. Tidak perlu lima. Ya atau ini lalu tiga seperti mulang kali kan. Tidak perlu usaha. Tidak cukup ya dicukupi sepun. Itu sudah jadi dia. Tak boleh jadi kata Nabi sebuah usia lanjut atau kerusakan kalau diurut kaya kekayaan anu bakal bisa memenuhi kebutuhan anjana atau kerusakan usaha dah tercekap dia kaya nak kalau diurut kerusakan cina kuma atau masalah rezeki dari rezeki untuk kebantukan usaha pelan-pelan kagungan keyakinan bahwa Allah menjamin rezeki Allah menjamin rezeki atau kerusakan. Aja amin rizki mantuk-mantuk karena usaha. Justru lamun orang tertekenan bahwa rizki kepada usaha itu mutajilah itu. Kalau arti naintikan alus sunnah wal jamaah, lamun orang buka sangka rizki itu kudu kula dan usaha. Entong-entong jalmi amu ramoas lagi lancung, cepilna lancung, anggota ramoas. Nah satu hewan tinggal yang tumbuh ke anggota sempurna, tumbuh ke akalmu sempurna. Tahu sanis gimana dijamin ku Allah. So, lawan lainnya pan. Itu satu hewan. Kok mau manusia tumbuh ke akal sempurna, anggota sempurna. Kan sini buat rizki, mantuk-mantuk karena kasar. Di lohir mahmud ayat dua perkara untuk kumantung karena kasab karena usaha orang rizki jeng ajal waktu yang digerabak takdir rizki jeng ajal untuk kumantung karena usaha orang tergumantung karena amal untuk kumantung karena amal maka jalan jeng siksaan tak itu mah kumantung karena amal. Ya, lamun ngalakukeun anu sae meunang ganjaran, ngalakukeun anu awal meunang siksa. Ari usaha mah henteu tabarakeun jawab anu kasapatak beungkal henteu. Eta buktina anu kokorna bool monyetan. Aya. Polos di beban anjing, polos di bubur anjing, kokor bool monyetan tak tak dikerakan terus bagaimana bahasa apa? Luluk buluk-buluk kelek, teh buluk kelek, tiba berantik, tiba beranjar hayam bengar, tegerik kebur, kan lebih ke kolot. Ah, enggak berarti ke kolot gitu. Oh, berarti rizki jeung milik tegumantung karena tanaga, tegumantung karena usaha. Hayam zaman latrak listrik tuh bisa digawain, ah, tuh bisa tepira digawain, tapi duit nolok lah, kayak gitu. Jadi beda. Rizki jemilin untuk gumantung karena usaha mah amal. Namun orang di parit tak kudu usahanya usaha ulah mundur. Namun cek Allah tak kudu aja mah tajir tak kudu rima.
Nah, itu kita berjumlah bahasa kita, menggambar itu.